Antonov An-225 Mriya merupakan pesawat terbesar di dunia. Antonov desain Bureau hanya membangun satu dari pesawat kargo monster. Perkembangan dunia kedirgantaraan dan pesawat terbang gak pernah berhenti dan terus berkembang. Selain berkembang dari sisi teknologi, manusia juga berambisi menciptakan pesawat terbang berukuran raksasa. Berdasarkan Popular Mechanics, berikut ini 5 pesawat terbang terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Yuk simak video ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Antonov An-225 Mriya. Antonov An-225 Mriya merupakan pesawat terbesar di dunia. Antonov desain Bureau hanya membangun satu dari pesawat kargo monster. Hasil karya para insinyur Uni Soviet ini hanya satu Antonov An-225 Mriya yang berhasil diciptakan. Lebar rentang sayapnya bisa mencapai 84 meter. Ukuran ini lebih besar dibanding panjang 5 truk kontainer. Pesawat ini diberi nama Mriya dalam bahasa Ukraina berarti mimpi dan memulai penerbangan perdananya pada tahun 1988. Pesawat An-225 bisa mengangkut kargo dengan total berat mencapai 253.820 kg. Aerospace Line Super Guppy. Super Guppy merupakan pesawat yang digunakan NASA untuk memindahkan komponen pesawat luar angkasa yang besar. Pesawat ini melakukan operasi pertamanya pada 1960-an dan memiliki panjang 43,84 meter, lebar sayap 47,63 meter, dan tinggi 14,78 meter. Super Guppy dibangun dari Boeing C-97 Stratofractor yang terbang pertama kali pada tahun 1965. Pesawat ini merupakan satu-satunya pesawat di dunia yang telah membawa komponen-komponen SEVB tahap ketiga dari roket Saturn V, Lockheed C-5 Galaxy. C-5 Galaxy merupakan pesawat angkut militer yang dibangun oleh Lockheed Martin. Galaxy C-5 merupakan pesawat terbesar yang rutin dioperasikan oleh militer Amerika Serikat sejak 1969 dengan kapasitas angkut hampir 135 ton. C-5 Galaxy memiliki ruang kargo yang cukup untuk membawa 2 tank M1 Abrams, 16 Humvee, 3 helikopter Black Hawk, atau berbagai kendaraan lainnya. Pesawat ini juga dapat terbang hingga 7.000 mil tanpa pengisian bahan bakar dan menjadikan pesawat angkut militer dengan jangkauan paling jauh di dunia. Boeing 747 Dreamlifter. Pada awal tahun 2000-an, perusahaan Boeing merasa membutuhkan pesawat kargo dengan ruang penyimpanan yang sangat besar. Hal ini untuk mengangkut komponen-komponen dari Boeing 787 Dreamliner karena suku cadangnya yang dibuat di seluruh dunia. Akhirnya, Boeing membangun pesawat kargo berukuran jumbo berdasarkan model 747-400, 747, dan membuat ruang kargo khusus. Dan terciptalah Boeing 747 Large Cargo Freighter atau LCF atau Dreamlifter. Pesawat ini memiliki panjang 71,68 meter, lebar sayap 64,4 meter, dan tinggi 21,54 meter. Antonov An-124 Ruslan. Perusahaan Antonov Design Bureau yang kini berubah menjadi Antonov Aeronautical Scientist atau Technical Complex yang pernah merancang monster angkasa bernama An-124 Ruslan. Pesawat ini diperkenalkan pada 1984 pada era Uni Soviet yang menjadi salah satu pesawat kargo terbesar dan terberat di dunia. An-124 Ruslan dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia selama hampir 30 tahun lamanya. Itulah 5 pesawat terbang terbesar yang pernah dibuat oleh manusia berdasarkan Popular Mechanics. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!